Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya lagi ada di jembatan Semampir, Kediri. Ini kita mau lihat Sungai Berantas. Nah, ini Sungai Berantas kawan-kawan. Selalu ramai lalu lintasnya. Ini jembatan Semampir. Itu Gunung Klotok. Nah, ini jembatannya. Dulu ceritanya ini Alkisah Raja Airlangga pernah menyepi di sini. Kemudian dia bertemu dengan seorang tua yang bisa berlari di atas air ini. Ini saya bisa juga berlari di atas air tapi di jembatan. Nah, di sana itu kawasan gudang garam. Nah, yang kemudian Raja Airlangga melihat orang tua itu berlari di atas air tanpa pikir panjang, dia langsung ikut. Karena dia yakin itulah dia Empu Barada yang kemudian Raja Airlangga diangkat menjadi muridnya, Empu Barada. Empu Barada dan Raja Airlangga adalah yang menguasai ilmu Garuda Tiwikrama. Itu di buku cerita kawan-kawan. Nah, ini kita bisa juga sih lari di atas air tapi lewat jembatan ini. Nah, ini masih banyak ikannya, kalau malam banyak juga yang mancing. Nanti kapan-kapan kalau ada temennya saya mau mancing juga sini. Nah, inilah suasana kota Kediri siang hari, 1:30 siang. Nanti saya juga bikin video yang di kawasan gudang garam. Ini kalau malam banyak yang mancing juga, atau yang di sebelah sana tempat yang adem. Kawan-kawan minta bantuannya ya, saya YouTuber pemula ini, minta tolong kesediaannya, keikhlasannya untuk subscribe, sering-sering nonton walaupun nggak dilihat, dibuka aja videonya buat tambah-tambah jam tayang. Nah, itu dia Gunung Klotok. Di situ nanti ada gua. Ada gua Selong Angleng. Sementara sini yang untuk di sini sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalam.